teman-teman, berikut pantauan arus mudik Lebaran 2023. Di hari Selasa, terpantau dari traffic light gerbang tol Bawen Jawa Tengah, arus lalu lintas ramai, cukup padat, namun lancar dan masih dipenuhi oleh kendaraan pribadi. Pada hari Rabu sore, 19 April 2023, sepanjang tol Bawen Salatiga terpantau lancar, tidak ada kemacetan. Hanya beberapa kendaraan pribadi yang parkir di tepi jalan karena ada trouble pada kendaraan. We'll be right back.
sekitar pukul 3 sore ya teman-teman, arus lalu lintas cenderung agak lengang sepanjang ruas tol Bawen Salatiga. Menurut informasi, puncak arus mudik diprediksi mulai pada H-3 Lebaran. Dan berita yang kami dapat bahwa kemarin sore atau Selasa sore untuk rest area 456 Salatiga sempat ditutup teman-teman karena membeludaknya kendaraan dan sudah tidak dapat lagi menampung. Thank you.
Nah, bagaimana suasana rest area 456 Salatiga? Ternyata sudah banyak kendaraan pribadi yang terparkir, baik itu di sepanjang pintu masuk hingga di dalam rest area. Rest area ini terlihat sibuk teman-teman dan terpantau hingga petang, ruas tol Salatiga tampak mulai padat namun lancar. Jalan didominasi oleh kendaraan dari luar kota, luar provinsi hingga luar pulau. Tampak di jalan raya banyak bis bantuan dari pemerintah yang mengangkut para pemudik. Bagi para pemudik, jangan lupa tetap utamakan keselamatan, selalu waspada, dan beristirahat apabila mulai lelah atau mengantuk. Baik teman-teman, nantikan informasi seputar traveling dan tempat wisata hanya di channel Era Sukanti. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. See you on the next video. Bye!